Saya lihat sekarang di Indonesia ini banyak ditakut-takuti nih, ya, masyarakat Indonesia. Nanti ada orang Cina datang, nanti Indonesia akan direbut. Ini memangnya kerupuk, gampang direbut. Emangnya kita akan diam kalau mau direbut? Terlalu berlebihan, dibesar-besarin. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Artinya boleh kita khawatir, kita punya persiapan apa, kita punya ilmu mengetahui, iya. Tapi sampai umat Islam ini kayak ketakutan sekarang. Gitu kan? Seperti negara ini sudah mau dimakan, sudah mau habis semuanya. Emangnya kita tidak bergerak? Bukankah Belanda dulu sudah datang sebelumnya, Jepang datang sebelumnya, sudah habis semuanya? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kalau memang betul-betul terjadi mereka mau kudeta, memangnya kita enggak terbuka pintu jihad? Antum enggak mau jihad? Hah? Satu orang yang nyaut, yang lain mana? Hah? Percuma jadi laki-laki.